selamat datang kembali di channel Bang Ferry dari San Francisco. Hari ini kita mau ke Ghirardelli Chocolate Factory Outlet ya, yang letaknya di San Leandro. Dari San Francisco ke San Leandro itu sekitar 40 menit dan kita akan melewati satu jembatan yang panjang, namanya San Mateo Bridge ya. Jembatan ini bagus sekali pemandangannya. Oke, okay? Ya kita ikuti terus. Kita baru memasuki ini ya, San Mateo Bridge nih. Ini jembatannya panjang sekali ya. Kalau bisa lihat pemandangannya di kiri kanan itu laut, bagus sekali. Di sebelah kiri itu San Francisco. Kelihatan nggak? Atau mungkin dari sana kali kelihatannya. Kalian lihat tuh jembatannya ya. Panjang sekali ya, kita ada di tengah-tengah bay. Teluk ya, kalau di bay itu dapat teluk ya. Nah, kita udah sampai nih di Ghirardelli Chocolate Factory Outlet ya. Jadi kalau kalian ke San Francisco, kalian harus ke Ghirardelli, karena Ghirardelli ini merek coklat yang paling terkenal ya di San Francisco. Di Indonesia juga ada kayaknya. Sekarang kita udah sampai di tokonya ya. Sekarang kita mau lihat ini dia nih, factory outletnya. Kita lihat buka apa enggak. Lihat nih, ini jamnya ya. Buka tiap hari Senin sampai Minggu ya, dari jam 9 sampai jam setengah 7 malam, kecuali hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 6 malam. Ini tanda panahnya ke sana nih, kita mau lihat tokonya. Mungkin ini karena COVID ya, biasanya ini depannya kayaknya pintu masuknya di depan nih, tapi ditutup gara-gara COVID. Jadi sekarang kita langsung ke sini aja. Hai. Nih kalian lihat ya, banyak coklatnya nih, belas-belas ini ya. Ini ada cup. Lihat nih, buat minum hot chocolate. Masih Christmas. Christmas edition ya. Cable car. Ini apa nih, karamel. Coba lihat sebelah sini nih. Ini ada yang kecil-kecil nih. Sea salt caramel. Ini yang dark nih. Oh ini, yeah. Ini 92% coklat, ini pipe. Wow. Ini coklat asli ini. Ya, ini 86 sebelahnya. 86. Ada yang 72. 92. Ini harganya 6 biji $35. $35. Tuh ada yang mil, kalau suka mil tuh. This is 92% chocolate. Iya, 92. Enak kali ya. Sekarang kita mau beli ini nih. Ini 5, $12 ya. Okay. Kalau satunya 2.99. So is this 5 for $12 too? You want right here? Okay. Alright, so we're gonna get this one, salted caramel. Now we're gonna get hazelnut, raspberry. This one is good. Blood orange, salted caramel. Blood orange. Do you want cherry? Toffee. What is that, toffee? This is 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 15. Kita mau beli ini ya. Cherry Tango, Blood Orange Sunset, Salted Caramel Cascade, Raspberry Radiance, and Hazelnut Heaven. Mm. Ya, yeah. Ini ada yang di bag juga nih. Ini ada berapa rasa nih? 1, 2, 3, 4. Sea salt and almonds, 60% chocolate, 70% chocolate, sea salt caramel. Tuh, lihat nih. Ini lagi ada sale ya.
$5 satu bag, karena kita di factory outletnya jadi cuma $5. Kalau harga biasa itu kalau di luar tuh $11 ya. Wow, ini set yang per bag nih. Apa tuh? Ini campur-campur ya? Ini fall assortment ya buat musim, buat musim gugur. Rasanya ada fudge caramel, milk chocolate, pumpkin spice. Nah, ini yang intense dark nih. Yang tapi terlalu kuat coklatnya, terlalu strong. Ya. Itu lihat tuh. Itu. Oh iya. Ini juga kan? This is premium chocolate. It's $5 and this one. Ini nih. $15. Ini assorted ya. For holiday. Assorted. Harganya kalau di luar itu $30. Kalau di luar $30. Setengah harga ya. Kalau di sini $15 karena kita di factory outletnya. Setengah harga cuma $15. Kita bisa beli satu-satuan gitu. Satuan ya, kita bisa ambil bag-nya. Ada gift pack. Kita jadi pilih kita nanti ditimbang. Ini ada pick and mix. Jadi satu setengah pound itu $7.50 ya. $7.50 itu ada 15 sampai 20 20 rasa ya, mix and match. 20 ada ini ya, bisa campur-campur ada rasanya. Bagnya di sini bisa campur-campur, bisa pilih macam-macam. Ini nih grand gift bag. Jadi, buy 2 get 1 free. Jadi beli 2 kantong. Beli 2 dapat 1 gratis. 2 kantong begini. Wow. Ini 1,2 kilo beratnya. Kalau beli 2 ya, dapat. Ini 2 dapat 3. Nah, kecil ya. Ada yang kecil-kecil nih. Tuh. Yang mini. Campur ya. Ya. Nah, ini ada juga gift, ada gift-nya nih buat gift nih. Buat Christmas gift. Lihat nih. Ini apa dalamnya? Lihat kayak gimana sih? Nah, ini buat gift kosong nih, buat kalau mau naro, buat kotak, buat naro gift. Harganya segitu. Ya. 10.99. Nah, ini kalau kalian suka bikin baking apa, bikin cookie, bikin brownies, ini ada nih coklatnya. Ya. Ini buat cupcakes. Uh-huh. Ini buat bikin. Wah, ini ya coklat kue-kue. Ini bikin cookie, ada coklatnya nih. Ini coklat chipsnya. Coklat chips. Ini ya. Coklat ada white. Ya di sini ya. Ini white mocha. Ini bisa buat ini nih. Ini buat minum. Ini buat ini bisa buat minum. Mana? White mocha. Campur sama air panas ya. Kita mau beli ini deh kayaknya. Si Angel tadi suka ini katanya ya. Berapa itu? Ini $12. Okay. Ini cookie mix ya. Cookie mix. Brownies. This is ini buat baking juga. Buat, oh ya, 100% cocoa. Ya, ini coklat asli ini 100% wow. Coklat. 100% coklat ya. Ini ada yang brown cocoa. This is really nice. Ya, kalau yang suka baking. Nah, ini buat sirup nih. Kalau kalian suka ini atau mau beli ini bisa taruh dibuat di atas minuman. Krim ya. Krim, ini coklatnya ini ada karamel. Ini fudge sauce-nya. Ya, yeah, mau beli ini satu. Oke. Ya, beli ini satu nih. Harganya $4.95. Nah, ini buat koleksi-koleksi Christmas nih. Buat Natal. Koleksi Natal. Juga udah selesai ya. Natal udah selesai makanya dikasih diskon 50%. Oke, kita udah selesai belanjanya. Sekarang kita beli ini ya. 5 coklat. Kita beli sirup, coklat sirup. Sama ini white mocha. Sekarang kita mau bayar, kita lihat berapa totalnya ya. You find everything you looking for? We're actually looking for chocolate powder for drinks. Oh, we sold out of those. Yeah. Ooh.
Because even online, that yeah, everybody buy those before Christmas, you know. Right. I think that's the most popular item. Yeah. Kita udah, tadi udah beli coklatnya ya. Lihat nih. Ini bagus sekali ya. Harganya lebih murah karena kita beli di factory outletnya. Itu dia coklatnya. Ya. Sekarang kita mau balik ke San Francisco. Kita dapat coklat, dapat apalagi tadi sirup sama dapat coklat mocha bubuk. Tadi kalian sudah ikut Bang Ferry ke Ghirardelli Factory Outlet Store ya, Ghirardelli Chocolate. Kalau kalian berkunjung ke San Francisco, salah satu tempat yang kalian mesti kunjungi itu Ghirardelli Square yang ada di San Francisco ya. Mereka punya coklat dan es krim yang enak sekali. Kalau kalian suka video ini, silakan like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih.